Honda Dash ni tak asing lagi. Semua orang kenal tentang Honda Dash 125 ni. Tapi korang selalu dengar yang best-best je pasal Honda Dash ni. Hari ni kami nak review yang best dan tak best pasal Honda Dash ni. Tengok video ni sampai habis. Untuk yang mengutamakan dari segi keselamatan, motor ni menggunakan disc brake depan dan belakang. Lampu dia menggunakan LED. So, ciri-ciri untuk mengurangkan risiko daripada kemalangan. Motor ni ada air cooler. So, kalau korang nak buat motor ni buat ulang-alik balik kerja ataupun pakai sebagai daily use, boleh sangat. Tak ada masalah sebab enjin korang pun tak cepat panas. Motor ni dia tak terlalu berat, dia tak terlalu tinggi. So, sesuai untuk semua golongan. So, apa tunggu lagi? Jom beli! Yang mana korang yang sukakan keperluan, Honda Dash ni lah pilihan korang. Sebab apa? Dia mempunyai seat yang sangat lebar dan juga mikrofon yang sangat selesa. So, kalau korang nak jalan-jalan jauh, nak santai-santai, tak adalah sakit bump. Apa yang tak best pula tentang motor Honda Dash ni? Jom kita tengok. Yang tak bestnya, kalau korang yang cari motor yang moden dan up to date, korang maybe kurang berminat dengan Honda Dash 125 ni sebab meter dia still pakai analog dan motor ni still pakai kunci. Dia tak up to date tukilas tau. Tak best lah. Korang yang berminat untuk pakai motor ni untuk ulang-alik balik kerja, jarak yang jauh mungkin agak high maintenance sikit sebab dari segi minyak dia sangatlah tak jimat. So korang, macam mana dah dengar yang best dan tak best tentang Honda Dash 125 ni? Lagi banyak yang best daripada tak best kan? Kalau korang ada soalan yang lain, korang boleh komen dekat bawah. Ingat, cari motor, cari hasil motor. Bye!